manfaat ekonomi bagi wilayah dan rakyat yang ada di pesisir pantai kita. Untuk itu saya minta pelestarian Taman Nasional Laut untuk menjadi perhatian baik lembaga maupun kementerian. Memang diperlukan satu kementerian yang memegang tanggung jawab diberi wewenang dalam perlindungan, konservasi, dan pengelolaan taman bawah laut kita. Namun, ingin saya tekankan bahwa pentingnya sinergi kerjasama antar kementerian, antar lembaga, Kementerian Kelautan Perikanan dalam mengelola konservasi perairannya, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pariwisata. Kementerian Pariwisata bisa memberikan sentuhan pada penyiapan untuk destinasi wisata dan juga promosinya, dan kita sudah punya 7 balai taman nasional yang mengelola kurang lebih 4 juta hektar taman nasional laut, yaitu di Kepulauan Seribu, di Wakatobi, di Takabu Rate, di Karimun Jawa, di Bunaken, di Tugian, dan juga di Teluk Cendrawasih. Saya minta pengelola taman laut betul-betul dipersiapkan dengan baik, termasuk proses pengalian kewenangan anggaran dan SDM, apabila memang nanti di dalam rapat ini kita setuju bersama, sehingga pemanfaatan taman nasional laut bisa semakin baik. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Bu Menteri untuk menyampaikan kalau ada. Terima kasih Pak Presiden.